Halo Pren, ketemu lagi sama gue dan tim. Di penghujung tahun 2019 ini, gue dan tim mencoba untuk melakukan ekspedisi pendakian Gunung Gede Pangrango. Walaupun sebenarnya ini kali ke-8 gue datang ke Gunung Gede Pangrango. Tapi pendakian kali ini, gue bersama tim yang berbeda dengan jumlah 9 orang. Dan kali ini kita mencoba untuk lintas jalur. Dimulai start dari jalur pendakian Gunung Putri, dan kita turun nanti dari jalur pendakian Cibodas. Yuk, ikutin terus perjalanan kita. Halo Sob, ini kami udah siap berangkat ini. Ini di base camp Putri. Ceritanya kami ini mau lintas. Ini di base camp Putri ya. Kita mau ke base camp Cibodas, habis itu pulangnya ntar kita kesini lagi ke base camp Putri. Oke. Yuk. Kita udah mulai trekking dari jalur pendakian Putri. Sekarang tujuannya ke Saudara Tanah. Kita lanjut trekking lagi, mau ke pos 1 sampai ke Saudara Tanah. Kita baru sampai pos Tanah Merah. Saya treknya tuh tangga. Kalau tangga tuh cepet capek, mendingan tanah. Dari Simaksi tuh sampai ke pos Tanah Merah tuh, sebelum pos Tanah Merah tuh udah dibikinin tangga dari batu disusun. Tapi sumpah rasanya kalau trekking di tangga itu berasa lebih cepet capek, mendingan trekking di tanah biasa. Tapi ya gak apa-apa sih, setiap trek kan beda-beda tuh. Dan nyetak juga dia. Jadi kita sekarang masuk dulu, istirahat dulu di pos Tanah Merah. Setelah istirahat sejenak di pos Tanah Merah, trekking berlanjut menuju ke pos 1. Jaraknya sih gak jauh dari pos Tanah Merah menuju ke pos 1. Yuk, ikutin terus. Lumayan, pos 1. Nah, kita udah sampai di pos 1. Tapi kita nggak istirahat lama-lama di pos ini, karena sebelumnya kita udah istirahat di pos Tanah Merah. Dan trekking kita lanjutin ke pos 2. Jaraknya nggak jauh lah dari pos 1, sekitar 1 jam menuju ke pos 2. Kita baru sampai pos 2. Pos 2, Pren. Mantap nih. Dari pos 1 berapa jam tadi? Ada sejam? 2 jam. 2 nah, jam. Pos 1. Pos 1 kesini tadi berapa kira-kira? Satu ke sini 1 jam kurang. 1 jam lah ya. Rata-rata istirahat ya 5, 10, 15 ya 30 menit lah. Ngomong ngerokok sejam lebih lah. Kan tadi ngambil untung. Ngambil untung pokoknya segitulah. Sejam setengah udah merokok. Ini juga ngambil untung. Harga pasnya sih sejam, cuman karena ya merokok aja sejam setengah. Kayak jualan, Bang. Treknya udut lu. Treknya ada banyakan tangga dari akar. Lumayan capek. Apalagi kalau lu kesini jangan bawa beban hidup lah, tambah berat.
Fase berapa dah? Kita lanjut ke pos 3 tapi sebat dulu. Biasa sebat dulu kayak Pino Gebastian ya. Pendekan kali ini kita ditemenin sama kakak budek nih gugus depan. Ini penggalang yang buka jalur. Penggalangan dana. Nih keren. Ayo adik-adik. Sebelum berangkat tepuk tangan dulu. Ini kakak. Sekarang kita ada di mana, Rip? Tadi udah lewat pos 2, ini lagi di bayangan. Apa? Bukan pos sih, kayak warung tapi disebutnya bayangan. Pos tambahan lah, pos bayangan setelah pos 2. Dari pos 2 ke sini sejam ada ya? Budanya, mantap, mager. Tadi sempat tidur di trek 30 menit lumayan. Gue 15 menit ya, tapi lumayan lah. Di sini masih ada yang jualan di pos bayangan, Om. Ada. Ya, terjangkau lah. Pop mie 15.000, kopi berapa kopi? Kopi goceng. Goceng kopi. Terjangkau lah, wajar daripada lu beli ke bawah 3.000. Ya kan? lu mau murah. Kamu mau beli ke bawah, pop mie 7.000. Di sini 15.000. Enggak. Habis dari sini ke pos 3. Habis dari sini ke pos 3 terus lanjut ke pos selanjutnya sampai ke Surya Kencana, ya enggak, Rip? Yoi, yang penting nikmatin aja sih, yoi. Sampai ketemu di pos selanjutnya, oke. Setelah melewati pos 2, trek pendakian udah mulai terjal. Didominasi akar-akar pepohonan, bebatuan, dan lebih sering menanjak. Bonus landainya sedikit. Jaraknya pun lumayan jauh ke pos 3. Masih perjalanan menuju ke pos 3. Cuaca udah mulai turun kabut ya. Kita masih lanjut trekking. Alhamdulillah tadi cuacanya bagus. Nggak hujan. Cuma ada kabut-kabut gerimis saja. Dari mana nih sekarang? Lagi di pos 3 kita kan. Tadi sempat hujan segerimis sedikit. Tapi udah berhenti, sekarang tinggal kabut tebal. Kayak kabutnya tebal. Pos 3 buntut lutung. Posisi keadaan kabut turun. Di mana, Pak? Berarti hujan. Pos 3. Sama berat ya? Sekarang baru sampai pos 3. Luar biasa ramenya. Gokil. Mungkin karena libur ya. Lihat nih. Hiruk pikuk nih dari jalur putri mau ke Surya Kencana. Karena cuaca yang sudah mulai berkabut dan gerimis, kita pun nggak berlama-lama di pos 3. Kita lanjutkan perjalanan menuju ke pos 4. Gerimis, hujan. Gak apa-apa. Berani kotor itu baik. Yuk. Sama hujan takut. Tadi kata orang sama hujan takut sama orang tua ngelawan. Ya, ada benernya. Sama hujan takut. Kita berani. Lancang. Cuaca makin ekstrim. Hujan mau ke dikit lagi sih udah mau pos 4 sama Surya Kencana. Kabut udah mulai turun. Lagi pakai jas hujan. Dingin. Nah. Ya lanjut terus ikutin perjalanan kita sampai ke Surya Kencana terus kita nanti ngecamp di sana. Bangun tenda sama ngeliwat. Trek menuju pos 4 makin terjal. Ditambah lagi diguyur hujan dan diselimuti kabut yang tebal. Membuat jalur pendakian menjadi sulit. Karena licin, jarak pandang terbatas, tapi gak apa-apa. Yang penting tetap hati-hati dan gak memaksakan diri.
Yuk, kita lanjut terus. Yuk. Ada kelelahan. Di pos bayangan 4. Ini ekspresi apaan ini? Menunggu. Ekspresi apaan ini? Muyung coy, muyung. Sekarang ada di pos bayangan keempat nih, di pos 4. Badannya masih kayak gini aja. Badannya sih makin deras, makin gede. Jalan jadi ekstrim. Oh, dingin sih. Relatif lah, gak terlalu dingin. Ya pokoknya apapun yang terjadi, kita makan bersama makan. Iya, abis ini kita lanjut dulu lah, istirahat dulu. Mantuk gua. Nah, tapi gak dapet tempat, lihat aja di belakang gua. Menunggu makan. What? Kita di pos bayangan bayangan playsit. Hujan, kelaparan, habis makan masak mie. Masih jauh sudah rencana. Hujan sih tadi gede banget kita bikin ini playsitnya untuk masak. Sekarang udah pada kenyang loh, ketahuan loh, pada mukanya udah mau ngamuk loh. Lanjut lagi. Oh, udah mager nggak mau jalan kalau udah kenyang. Pos 4. Lanjut ke pos 4, terus ke sudah rencana camp di sana. Kita udah sampai di pos 4. Saya tadi trekking dari pos bayangan becek. Wah, ini udah sampai nih di pos 4 nih. Wah, rame. Kita udah di pos 4, pos jalur putri. Ketinggian berapa? 2627 mdpl. Dikit lagi, puncaknya kan 2900an. Istirahat dulu sebentar. Sudah rencana udah dekat. Treknya kalau musim hujan malah ampun. Tadi becek banget ya. Becek parah. Becek. Akarnya banyak. Nanjak terus, nggak ada bonusnya kalau jalur putri. Mungkin kalau buat lo yang mau kesini bisa mendingan di lewat Cibodas aja deh, lebih gampang. Ya banyak di Cibodas itu banyak shelter juga sih. Kalau tadi sih gua apa trekking dari base camp Putri ke sini dari jam 8 jam ya. Iya, jam 8 nyampe. Prediksi sih kita pengennya nyampe jam 3, ternyata hujan kan. Tapi sekarang jam berapa? Jam 5. Sekarang berasa cowok loh. Jam 17.15. Berarti berapa jam? Wah. Hampir 9 jam. Iya, gokil. Gunung gede sampai 9 jam baru sampai pos 4. Faktor cuaca sih. Ya udah nanti kita lanjut. Kita juga enggak memaksain juga faktor cuaca. Nanti kita lanjut. Takut kenapa-napa sama tim. Ya tadi kita sempat masak dulu ya di pos 3 karena terkuras tenaga. Karena udah kelaparan. Duh ya, tidur. Habis ini kita ke Surya Kencana. Kencana untuk ngecamp di sono, istirahat. Benar, aduh, udah lepek kotor banget. Arif, gimana? Ya, Pak. Hujan sama ini sih kondisinya cukup menyita tenaga gitu. Jadi Jember ya. Jember Jawa Timur dong. Ya udah, sampai ketemu di Surya Kencana, nanti kita bikin tenda di sono. Kita istirahat, kita barbeque di sono. Iya. Pokoknya kita glamping bukan camping. Sampai ketemu di Surya Kencana. Mulai gelap menuju Surya Kencana. Saking udah mulai batu yang udah dirapihin sih buatan. Kabut udah turun, hari juga udah mulai gelap. Kita udah sampai di Surya Kencana.
Ini udah keluar dari hutannya jalur Gunung Putri. Gokil. Capek. 10 jam trekking di guyur hujan. Akhirnya kita udah finish di Surya Kencana. Kita baru keluar dari hutannya Gunung Putri, udah di Surya Kencana. Wah, wow. Udah kusut banget. Kita lagi mau nyari spot tenda. Matahari udah mulai tenggelam. Yuk, kita keliling dulu nyari spot tenda. Akhirnya kita sampai juga di Surya Kencana. Dan karena hari sudah semakin gelap, kita harus cepet nih nyari spot untuk mendirikan tenda, untuk kita istirahat, bermalam, makan, dan recovery tenaga untuk besok kita summit ke puncak Gunung Gede. Udah pagi nih, friend. Semalam cuacanya semakin buruk, hujan semakin lebat. Kita pun gak ada kegiatan apa-apa. Hanya tidur di tenda, istirahat untuk recovery pagi ini. Dan pagi ini alhamdulillah cuacanya bagus. Kita prepare sarapan dulu sebelum kita ke puncak Gunung Gede. Yuk kita lanjut. Tinggalan kereta lo, hei. Angkatin Jan. Oh, bangun lo, Jah. Ih, yoi dong. Pagi. Selamat subuh, Bang. Jam 4.6, mataharinya udah keluar, udah gak terlalu dingin banget lah ya. Jadi, tapi masih berasap sih ngomongnya. Cuma udah lumayan hangat deh, lagi pada sarapan. Kita sarapan dulu, oke? Okay? Apa itu? Omero. Kita udah prepare packing, habis makan bongkar tenda, terus mau ke puncak Gunung Gede. Habis itu terus turun di jalur Cibodas. Ya, itu terus kita masih di Surya Kencana. Jika kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, semoga kita menuju sampai sana, selamat sampai tujuan. Yuk berdoa dimulai. Mendaki akhir tahun. Ada di padang savana Edelweiss di Surya Kencana. Kita udah sampai di puncak Gunung Gede. Dan akhirnya gue dan tim berhasil sampai puncak Gunung Gede.
Tapi nggak banyak yang bisa kita lakukan di sini. Cuaca semakin memburuk, kita hanya bisa berteduh, nggak ada dokumentasi banyak, dan kita pun gagal ke Gunung Pangrango. Jadi kita langsung turun lewat jalur Cibodas. Nah, Bren, pendakian kali ini gagal nih ke Pangrango. Nggak apa-apa deh. Kita lanjut pulang nih lewat Cibodas. Lanjutlah. Berendam air panas dulu ya. Oke, lanjut. Mari lanjut. Lanjut. Mudah-mudahan next time ada waktu, panjang umur, ada duit juga ya. Iya. Kita berangkat lah. Apa nih yang enggak jadi ke Pangrango? Iya, enggak apa-apa lah karena hujan mulu.